warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Jelas Production Bapak Parman. Ini belajar bahwa Bapak Ibu sekalian, baik mas-mas, mbak-mbak yang baru belajar, atau Bapak Lurah, Bapak Carik, Bapak Perangkat dan sebagainya, Bapak Bayan-Bayan, Bapak RT-RT, atau pademen sekalian yang bisa buka di channel ini, silahkan untuk berlatih bersama Pak Parman ya. Saya siap untuk ya shooting kalian, nanti masuk di YouTube bisa donos wonten kagem Bapak Ibu sekalian yang pengen belajar bowo. Biasanya kata yang isin apa betul sempat enggak, monggo donos wonten niku perlu penting untuk nguri-nguri kabudayan Jawi nggih. Salah sini pun pulau Patengan Dragon, selanjutnya kami akan bahkan berlatih bawa pedang kuning. Ini silinder songo. Ini biasanya disajikan atau bawa setelah ingon atau makan malam. Biasanya di desa-desa saya itu terus padatan songo, langsung pedang kuning. Kita akan mencoba, ini namanya belajar, yuk. Belajar seperti apa? Ini ada HP, Bapak-Bapak sekalian bisa membawa HP, terus dibuka judulnya lirik Podang Bowo Podang Kuning. Ya. Atau nanti channel ini bisa diputar ulang untuk seperti apa cengkoknya, ya. Setiap insan tuh punya, Bapak Ibu sekalian punya cengkok di dewe. Jadi cengkok Pak Parman ini cengkok penjian sekalian, monggo di cengkok di dewe. Nadyan wujute mong peksi. Latihan belajar najan wujud timung peksi agawe kebetulan agawe talineng pra agawe talineng pranta alus manis tur mrap hati. Cengkok dedeng eh. Podang kuning epo bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo jeng esok awan ning omah, ha niku langsung nggih monggo
mapan itu dulu awal ya. Selatannya dari mapan mungkin ya bapak sekalian sakit mapan. Wah aku suara ku elek, bedanya suara elek, suara serah atas Mas Mantos nih, suaranya serah, tapi punya khas, setiap manusia punya khas di selain Allah untuk ya di keistimewaan di keunggulan sendiri-sendiri sing suara gede gede, suara cilik-cilik, suara setengah-setengah. Nah ini mari kita dengarkan lagi ya. Ini tadi mudah-mudahan bisa 1, 2, 3 bapak ya. Tapi ini dhuwur ya nih. Dhuwur agar karena setelah makan malam itu ada padatan songo nih, suaranya begitu agak tinggi ya. Nadyan wujud temung paksi musik ini no, yeah. Pelanggaran hak cipta yeah. Pelanggaran cipta karena itu ciptaan orang lain kita hargai, maka kita harus berkreator atau kreasi sendiri untuk konten ini ya. Yuk masih ada waktu sekali lagi yeah. Seperti apa Nadyan wujude mung peksi. Yo bener loh, kalian kita bersuara atau agar kita tidak minder ya, kita harus ya di inggo-inggo tidak masalah agar kita itu bisa bertarik suara. Nadyan wujud timung peksi kuning.
nyanding bisa dadi tompo. Nah itulah ya, belajar bahwa Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar. Manusia wajib belajar agar bisa sukses apa saja, ilmu apa saja, asal kita belajar, jangan takut, jangan minder, ya semuanya bisa kok. Bapak Ibu sekalian, tidak ya, Allah tidak membedakan, semuanya akan bisa bila berusaha. Itulah yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa yang belum subscribe, untuk subscribe, komen. Pakar-pakar seni kerawitan bisa memberi masukan pada kami agar kami bisa berkembang dengan baik dan sesuai dengan perjanjian sekalian yang pakar budaya kerawitan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.